gua ya mas. Maksudnya ini ini juara satu Liga Jatim ini. Indukannya ya. Ya, Mas. Mas Dimas lengkapnya siapa Mas? Nama saya Dimas Nugro. Nugro, ya. Selamat di Jalan Barito nomor 42. Saya owner di Gajah Bitfarm Blitar. Oke. Okay, ya. Jadi kita mengembangkan terpelung burung warisan leluhur, di mana terpelung ini merupakan salah satu puter atau burung khas Indonesia, tidak ada di negara lain. Gitu. Oke, okay, ya. Mas mulai apa? Beternak puter pelung? Beternak mulai tahun 2016. 2016 kita ya. Mulai bertanaman beternak, di mana dulu saya hanya cari yang paling murah. Kemudian di tahun 2017 kita ikut beberapa komunitas. Ternyata di sana ada banyak sekali grade kualitas di atas. Jadi saya dulu bawa burung terbaik di kandang, ternyata sampai di sana enggak pernah dapat bendera. Mulai dari situ kita fokus mengembangkan yang memang benar-benar berkualitas, kalau tidak anaknya atau adiknya yang juara. Sampai sekarang ini alhamdulillah kita sudah mengembangkan banyak sekali, dan mungkin prestasinya juga lumayan banyak juga, alhamdulillah bisa meningkatkan dari segi ekonomi, segi persaudaraan juga kita makin banyak dari terpelung. Ya. Kalau sekarang punya berapa pasang untuk indukan? Kalau indukan di sini ada 45 kandang yang produktif, di mana 85% induknya sudah pernah saya ikutkan juara dan mendapatkan penghargaan atau piagam di berbagai event, baik latper, latpres maupun liga tingkat nasional. Ya. Berarti untuk kandang apa gada ya, gada pet farm ini langganan, juga langganan terah juara ya. Oke ya. Terus untuk produksi mas ya, dalam satu bulan mungkin itu berapa ekor? Produksi ya, minimal ada 5 pasang yang kita dapat minimal. Minimal 5 pasang ya per bulan. Ya. Untuk penjualan mas? Untuk penjualan alhamdulillah kita belum pernah istilahnya langsung diboking orang, jadi untuk penjualan kita tidak mengalami kesulitan. Dan untuk sekitar burung-burung yang sudah juara, anakannya ini bookingannya lumayan banyak juga, ada yang sampai 15 trip sudah diboking orang juga. Omsetnya mas? Untuk omset pemasukan rata-rata sekitar 5-10 juta per bulan, per ya bulan itu ya. Per bulannya omset 5-10 juta itu ya. Oke. Ya, Mas Dimas, berarti selain ternak ini sebenarnya juga PNS ya. Yeah. PNS di Pemkot, Pemerintah Kota Blitar. Saya di sekretariat daerah Kota Blitar bagian umum. Oh ya. Tapi enggak ada masalah Mas ya, apa antara merawat burung sama membagi waktunya seperti apa? Untuk pembagian waktu, alhamdulillah tidak ada kendala, karena burung puter ini sangat mudah sekali peralatannya. Penjemurannya pun tidak setiap hari. Jadi untuk pemberian pakan, ini saya kontrol 2 hari sekali. Jadi karena saya pulang jam 4 sore, waktu kita setelah pulang, kita mengecek pakan ini satu tempat itu habis di 2-3 hari. Jadi tidak ada kendala. Ya, Mas, kalau hasil puter pelung ternakan di gada ini yang paling mahal pernah terjual ya, itu sampai berapa juta? Untuk di gada sendiri, untuk istilahnya untuk pembelian masih di bawah 10 juta. Cuma ke depan ini ada beberapa induan juga yang bagus. Ini kemarin ada beberapa, ada yang ditawar 15, ada yang 10 juta. Tapi satu ekor ya? Satu ekor, tapi masih sayang untuk materi kandang sendiri, sehingga kita kembangkan sendiri. Itu usia berapa mas yang ditawar? Usia 1,5 tahun, jadi sudah prestasi burungnya, sudah sering juara. Baik, terima kasih.